Gue belum punya tuh tip topi. Aduh, dua kan. Kemana lu bang? Hei, kita jalan-jalan ke ini. Gua tahu jalan ini cuma dari map sama Indra juga. Indra juga taunya dari map juga. Aduh, semoga nggak nyasar nih. Nah, aman udah. Waktu kita bukan gua Indra yang nyetir waktu itu. Ada Ika Toretto tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi enggak lo. Waktu kita berdua pernah nyasar nggak sih Indra? Nyasar sama kita jalan enggak lah, kan gua pakai Google Map. Iya benar ya. Iya, enggak bakal nyasar ya. Kemarin-kemarin enggak nyasar kan? Enggak lah. Waktu yang apa? Yang acara G Live itu. Kita nyasar enggak sih itu? Enggak. Enggak ya. Enggak pernah nyasar kalau gua sama Bang. Enggak masalahnya, gua ragu sama lu. Lu katanya yang pernah kesasar, lu lanjut sampai mau terbit ya. Waktu mau kantor itu ke base camp kan? Mau ke kantor, iya. Mau kantor lu lambas ke keluar Tebet akhirnya ya. Yes. Masuk lagi ini tol mana? Tebet putar balik langsung jor. Iya, putar balik. Gua juga pernah masalah waktu itu tuh. Gua ke mana? Gua kemana waktu itu? Oh, mau ke The Jungle tuh manggung acara apa? Nah, lupa gua acaranya apa. Harus katanya kan harus apa namanya belok Sentul Selatan ya? Sentul Selatan ada nggak, Mbak? Ada. Nah, kalau Sentul Barat ada nggak? Pokoknya di situ nggak ada dah gitu. Terus? Ya akhirnya gua main lurus terus dong, harusnya udah belok ke kiri, masuk gitu, apa keluar. Ternyata gua labas, akhirnya gua tembus yang tol Sukabumi itu loh. Iya. Tol Sukabumi kan berarti jauh banget. Anjir, gua akhirnya ke mana? Ke The Jungle itu gua sekitar 3 jaman kurang lah. Lu yang ini dari Cibubur ya kan? 3 jam kurang karena gue muter itu. Emang lu gak bareng personel yang lain? Agak, itu pertama kali tuh masalahnya sama keluarga gue kan. Sama gue sama anak gue sama gimana mulanya? Padahal pertamanya gue udah ini Ndra, udah ada tanda-tanda lah. Jadi gue masuk tol Cibubur sini, tapi melalui Jambore. Melalui Jambore, jadi gue muter balik dulu. Muter balik dulu baru udah tuh akhirnya gue main masuk aja kan. Nah di situ sebenarnya karena pelangnya rusak itu kita harus mencet, harusnya kita tetap mencet gitu dapat tiket kan, dapat kartis itu apa stroke ya. Dulu masih belum e-money kalau nggak salah. Tapi udah beberapa pakai e-money kalau nggak salah sih begitu. Makanya pas gue ditanya kartu itu gue bilang, nggak ada saya pak, main langsung aja kemarin. Gue bilang gitu kan, emang pelangnya nggak ada pak, ya kan, gue langsung aja. Akhirnya gue suruh bayar tuh ya. Dianggapnya hilang kan, 18.000 18.000 sama bayar tiketnya itu. Itu awalnya tanda-tandanya itu tuh. Bener-bener nyasar aja. Semoga ya awal dari nanti ada lagi lah. Misalnya aku udah kangen juga Ndra, udah ya ibaratnya kayak nggak ada fungsi aja gitu. Tapi lo harus sering-sering ngecek trombon lo sih bang. Takut disangka mati lo. Sama trombon. Iya benar-benar. Makanya mudah-mudahan cepet pelan deh. Iya. Benar-benar nih COVID benar-benar. Gue tuh ngalamin tahun 96 kayaknya nggak gini-gini amat Ndra. Ya tahun-tahun kerusuhan 96 tuh atau krisis itu kan ya, krisis ekonomi ya. Masih ada manggung gitu. Ini beda banget emang, gila.
Ya kalau main di TV gimana sih bang? Sebenarnya buat cuma main-main doang aja atau ada? Ya sebenarnya sih pertama kangen juga kan. Band meskipun ya sekarang nggak ada yang nonton juga kan. Ya, paling nggak kangen dari situnya dah. Terus keduanya paling nggak kita ada pertandingannya lah gitu nah kalau di dalam bola ya kan nggak latihan dulu kan ada pertandingannya lah gitu nyambung nggak sih nyambung lah berarti sekanya Tipek udah mulai diterima di TV sekarang ya kalau menurut gua sih kalau dulu sering nggak sih bang sering banget dulu ini apalagi ada acara tuh yang di RCTI kalau pagi kan lo tau lah dahsyat ya. Itu hampir setiap minggu gua dulu. Sampai lu buka kamar ya di dahsyat. Sampai punya kontrakan di dahsyat. Kontrakan. Benar. Ini enggak boleh tuh. Boleh. Iya juga. Gimana dulu bang di TV? Pertama kali masuk TV inget nggak lo tahun berapa atau acara apa? Oh, gua pertama kali masuk TV itu kalau nggak salah di Indosiar. Itu lagi marak-marak apa sih namanya itu ya yang acara di Indosiar tuh? Lupa. Itu pertama kali Tipek masuk TV ya? Enggak, kalau pertama kali Tipek masuk TV oh, waktu lu pas gua kan iya. Kalau pas pertama kali Tipek mah udah sebelumnya udah sering banyak acara-acara TV juga itu gimana tuh bang rasanya? Ya, parah deg-degan lah ibaratnya tapi... beda banget sama manggung yang di outdoor apa namanya, off-air gitu masalahnya dulu kebanyakan kita mainnya live dulu itu mainnya live nggak taping kayak gitu-gitu pas era-era dulu siar ya ada beberapa taping juga sih tapi kita seringnya mintanya live dulu karena menurut gua ya dapat kan ininya tapi dulu kalau masuk TV tuh kayaknya bangga gitu ya iya benar bangga banget sekarang gimana ada platform lain untuk tampil gitu istilahnya ya, selain TV kan kita bisa di YouTube gitu. Oke. Ya. Menurut lu masih perlu enggak sih main di TV? Kalau menurut gua sih perlu juga sih, Indra. Maksudnya buat keseimbangan aja ya kan. Jadi paling enggak kita ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu kan. Oh, asik kayaknya. Di mana-mana ada. Iya, di mana-mana ada. Gimana dia ya? Perkembangan YouTube lo gimana nih bang? Ya, cerita lah. Kalau bisa jadi main YouTube gitu. Nah, iya. YouTube buat lo apa sih? Gue juga nggak tahu YouTube buat gue apa ndak. Pokoknya intinya, gue tuh awalnya nggak mau. Terus karena si Edot ingin gue, ayolah bikin gitu kan. Ya, nggak mau kan memang daripada gua nggak ada kerjaan, kemarin pandemi itu kan, paling di rumah aja kan, udah biar ada kegiatan gitu. Udah akhirnya berjalan sampai sekarang, lama-lama sih nikmati juga sih, Ndra. Iya, lama-lama nikmati juga sih. Kayaknya paling nggak kalau misalnya emang yang nggak suka nonton paling nggak gue punya artikel nih sampai gue nanti mati ya kan ntar anak cucu gue bisa ngeliat nih ini pak ini kakek gue nih ya kan itu ngerti juga sih kayak gitu oh buat asik. Dokumentasi pribadi aja iya intinya sih begitu asik gue nggak mau sebenarnya sih gue nggak terlalu berarti kalau dapat esens atau duit itu bonus aja gitu Ndra jadi gue nggak beban lah gitu. Bikin YouTube ini gua nggak beban. Nah, ya udah. Kata anak-anak campur aduk, ah bodo amat tuh campur aduk. Kontennya lu, konten apa sih sebenarnya lu? Bodo amat, gua
mikirnya ya ini gua gitu, gua mau ya udah gua mau ngalihin apa storyin gua aja udah, buat diri gua aja juga nggak apa-apa, iya kan. Ternyata emang alhamdulillah sampai sekarang subscriber gua 2000. Kumpulin lapangan ada tuh bang? Oh, ada ya. 2000. Oh iya, 2000. Lumayan nih. Iya, setengahnya lapangan bola kali ya. Apa full? Hampir lah, hampir mirip. Hampir mirip ya. Nah, lumayan juga berarti. Rata-rata video lo yang nonton berapa orang, Bang? Rata-rata sih kalau di rata-ratain paling cuma 420-an sudah. 420 ya. Kalau di rata-ratain, tapi emang ada lebih banyak sih yang di atas 1000 sih kalau menurut gua. Iya, makanya kalau misalnya ini di trombon anto ya. Jangan lupa komen ya. Kalau tipek videonya? Kalau tipek mah alhamdulillah. Ini mah nggak bisa di apa? Sudah kelihatan lah ya kan. Udah 9000 loh sekarang. 10000 loh sekarang. Ini ya nih subscribernya. Iya, kali video ya. Iya, itu 3 video lah. Tapi yang nontonnya itu ada yang sampai 600.000, lumayan juga loh. Mantap. Gede juga ya. Iya, alhamdulillah. Makanya kalau misalnya ini, ya mereka lebih tahu lah, ya kan. Konten YouTube-nya Tripek tuh favorit rekor, ya. Benar nggak sih? Benar kan, favorit rekor. Di situ nanti ada banyak tampilan-tampilan kita main akustik atau apalah. Nah, intinya ya ini anti kayak gitu. Iya, kalau satu video yang nonton taruhlah 10.000 gitu, Bang. Banyak juga itu kan kalau dikumpulin jadi orang selapangan gitu. Benar. Apalagi yang 1 juta ya. Iya. Makanya YouTube ini menjanjikan juga ya. Iya. Nah, kalau lu menurut lu lebih seneng mana? Upama ada sponsor nih. Yang mau bayar tip X untuk manggung dengan harga off air. Kalau off air kan yang nonton setaruhlah 10.000 orang ya di lapangan, tapi anak-anak harus cek sound, harus jalan jauh gitu, atau main streaming dengan penonton yang sama. Dengan yang di luar. Kalau lebih milih off air. Off air lah. Gimana juga over dah, udah paling nikmat dah. Iya. Tapi kalau streaming kan lu nggak repot-repot bang, bayarannya sama. Enggak, asli. Yang nonton juga sama. Karena kan dari situ kan kita bisa. Ini depan kiri. Iya, dari situ kita bisa ini juga dah, ada perjalanannya kayak gitu-gitunya. Ketemu ex-friend. Itu yang kayak ya tadi gua sempat buka YouTube kita yang lagi main di Malang. Anjir, gue pernah ya ngejalanin ini loh gitu. Keren loh padahal ya kan. Ini keren loh. Jadi gue sampai begitu udah mungkin saking lamanya ya. Iya. Saking lamanya kali gua enggak malu-malu. Ya kita enggak malu-malu lah. Gitu. Tetap offer lah ya bang, kalau buat offer tip X atau buat lo gitu. Iya, yeah, tetap offer. Dulu.
daerah sini ya. Salah gedung. Ya Mitra Mitra Teras ke sana ya, Mbak. Oh, langsung ya, udah ya. Mitra Teras ke sana ya. Kasih ya, Mbak. Makasih ya. Baik banget dia gratis loh. Baru pertama kali ke tempat gini-ginian, Ndra. Asli. Seru kagak tuh. Ini ada studio juga, Ndra. Iya, Ndra. Ini studionya Mitra Teras kata sinyal. Nah, aku pernah syuting langsung di atas tuh. Yuk, kita lanjut. Sebentar lagi kapal Met nyampe. Dekat ya? Dekat. Nanti lewat lewatin Kartika Chandra dulu dikit, baru kiri. Nih, berarti kiri depan tuh. Iya. Mana? Kalau ke kiri ya, Pak. Oh, salah ya. Gedungnya maksudnya sebelah kiri. Ini udah tinggal masuk gedung. Ih, berarti kan harus nyalain sen dong, Pak. Ini ke kiri kali. Wah, ini benar Mitra Teras. Yo. Terasnya segede gini. Apalagi gedungnya, apalagi ruang tamunya. Akhirnya nyampe. Mana dah? Tapi ya. Eh, harus lo yang megang, Ra, kalau tapi. Baru. Bisa diatur asik. Ini alhamdulillah nyampe juga. Taruh sini, gua taruh sini ya, Bang. Oh iya, lu ingetin juga aja. Udah, sini aja. Oh, di sini aja. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Ini gedungnya mana? Ini gedungnya, Bang. Tersaik, no. Nah, ini parkir. Wah, goncangannya. Gue sih ini nembak sama kakek ini. Nembak lo. Nembak. Kok lo bisa berasumsi seperti itu, Ndra? Karena lo panikan kalau bawa mobil. Anjir. Kalau di sini, tapi jarang sih yang sini nggak nembak, pasti ada aja. Iya. Soalnya mobil di kantor polisi tuh susah, Bang. Lo waktu bikin SIM nggak sempat ujian ya? Ujian. Nah, jadi lu pakai mobil pintar tuh polisinya emang ya. Pakai mobil RAS. RAS. Nah, jadi posisi gua ini pas di depan itu ada zebra cross. Berhenti dong, karena kan ganti-gantian tuh nyetirnya. Yang nyetir anak ini. Nah, yang nyetir itu gantian, kalau gagal gantian. Nah, pas jatah gua depan trotoar apa zebra cross. Baru aja gua ingin apa ingin gigi tet jalan nggak berhenti kata dia gitu. Kamu udah salah, udah gagal. Loh,
saya gagal di mana pak? Itu kamu nginjak trotoar itu udah banyak orang itu ditabrak sama kamu, gue jadi anjir gue ya ampun, udah kamu nurut belakang dah, kamu gagal itu dia anjir gue aduh. Bener juga sih, sih gue nembak.